udah nyampe di Teluk Kiluan. Wow, ya jadi di sini tuh katanya bakalan ada lumba-lumba yang muncul-muncul dari permukaan. Iya, tapi nyarinya agak susah, jadi kita akan berhenti di beberapa tempat spot gitu, dan kita berharap banget, ayo sama-sama berdoa supaya kita bisa lihat lumba-lumbanya. Jadi kamu juga bisa lihat. Betul, supaya kita bisa ketemu lumba-lumbanya, kita kasih goyangan lumba-lumba dulu. Satu, dua, tiga. Emang gitu ya? Iya. Bunyi lumba-lumba dulu. Oke, yuk berangkat. Pak, kita kan mau cari lumba-lumba nih. Ini spotnya akan di mana aja? Spot-spotnya di daerah Pegadungan, Pulau Cengkali Tengah. Oke, Pegadungan, Pulau Tengah, Cengkali Tengah, di mana itu kita semua nggak tahu ya ada di mana. Lumayan jauh. Kita percaya aja. Oke lah, tapi kita percayakan perjalanan kita sama Bapak Solih ya. Iya, iya. Kita ketemu. Iya. Oke, dan harus pagi ya Pak ya berangkatnya ya? Harus pagi. Oke, ini mumpung masih pagi kita berangkat sekarang, takutnya kemana tuh lumba-lumba kalau nggak pagi-pagi? Tidur. Pagi-pagi dia bermain. Dia bermain ya, oke. Majel lah Pak ya anak-anak ya. Iya, yuk kita naik yuk. Teluk Kiluan ini ada di selatan Lampung, Wiganer. Di sini sih katanya kita bisa lihat lumba-lumba langsung loh, Weekenders. Ini dong Dri nyanyinya. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar melaut, luas samudra, diterjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Sama Andri gak ketemu lumba-lumbanya. Tapi, untungnya ada Pulau Kiluan yang keren banget ini, Weekenders. Pantainya masih bersih dan pastinya bisa jadi spot foto keren kamu, Weekenders. A new day has just begun and I wear my colors on my back. Walaupun kita gak dapet lumba-lumba, tapi kita tetap happy ya, karena kita mendarat di sini. Dengan selamat. Di Pulau Kiluan. Tadi kita tanya sih sama orang yang lewat ya. Dia tadi katanya, Mbak ketemu gak sama lumba-lumba? Ya ketemu, tapi cuma dua. Pas kita gak ketemu karena lumba-lumbanya masih malu-malu. Mungkin kita kan gak beruntung aja kan, namanya lumba-lumba sama kayak manusia. Ya kalau dia gak pengen muncul, ya gak pengen. Kalau lagi jadi kita kurang beruntung aja. Ya, kita faktor alam. Faktor alam, tapi tadi emang di perjalanan gila untuk mencari lumba-lumba tuh gak gampang. Kalau emang kamu pengen nemu, kamu harus kuat melawan mental, pusing dan mabuk itu. Iya, karena kan kita nggak pakai atap ya kapalnya, terus kayak jadi benar-benar kayak nggak ada sunroofnya, iya kan sih. Jadi langsung 3 jam, 3 jam setengah ya tadi kita di sana nyari. Hebat ya kita. Soalnya pada muter di jalan enak juga. Tapi ya udah, by the way kita juga udah nemuin pantai yang enggak kalah keren juga kan, yaudah, Pulau Kiluan. Main-main aja yuk di sini yuk. Weekenders mau enggak kita main di sini? Mau, mau. Yuk. Main. Keren banget.
banget emang Pulau Kilauan ini ya weekenders. Kalau kalian pengen wisata pantai di Lampung, gue punya rekomendasi tempat buat kalian. Yang pertama, Pulau Pahawang. Pulau ini udah paling mainstream banget. Kalian bisa lihat di Instagram ataupun di Google. Yang kedua, ada Pulau Anak Krakatau. Pulau ini terbentuk waktu dulu Gunung Krakatau meletus. Jadi dia punya banyak anak-anak tuh. Nah, salah satunya ada Pulau Anak Krakatau. Tapi sekarang kita lagi nggak bisa kesana karena lagi aktif Gunung Krakatau-nya. Yang ketiga, Pantai Gigi Hiu. Kenapa namanya Pantai Gigi Hiu? Karena di depan pantainya itu banyak banget batu-batu karang yang bentuknya seperti gigi hiu. Wow, keren tuh biasa kalau buat foto spot-spot Instagram. Tapi hati-hati, bahaya karena tajam-tajam kayak gigi hiu beneran. Itu dia rekomendasi dari gue. Enjoy ya! Duduk-duduk di pantai itu emang enak banget ya, tapi kalau kamu pengen cari alternatif lain yang agak beda, nggak di pinggir pantai banget, ada beberapa alternatif nih. Kayak misalnya air terjun Penganten, bukan deh. Air terjun Putri Malu, ngapain ya dia malu-malu? Jadi tingginya itu 80 meter. Kalau kamu mau loncat dari situ, aku saranin jangan, bahaya. Udah gitu juga ada Laguna Dodo. Ini masih dekat pantai juga, tapi menuju ke situnya kamu harus trekking dulu. Nggak apa-apa lah ya, olahraga dulu, yang penting ujungnya enak. Nah, yang terakhir ada yang namanya Danau Lematang. Ini agak beda ya, kalau dari tadi agak deket-deket pantai. Ini danau juga, ya masih air-air juga sih, tapi ada di sekitar sini dan tempatnya bagus banget. Jadi silahkan cobain ke situ ya. You're ready on the right. Yes. Ready on the left. Yes. Ready on the right. Yes. Wah, gila sih Andrea, perjalanan kita di Lampung kali ini tuh bener-bener luar biasa. Iya kan, entah dari mulai ketawa-ketawanya, dari ilmunya juga kita dapat macam-macam. Dari Wai Kambas, pulau-pulau yang lain, sampai tadi terakhir kita belum bisa ketemu sahabat-sahabat dolphin kita. Bener, karena gini loh, kayak kita tuh kalau misalnya mau ngedapetin foto harus usahakan. Usahanya tuh gak gampang, tadi kita sampai Andri, sampai keluar-keluar tuh ya. Ya kan? Tanpa disengaja alam yang memanggil saya. Udah sampai pusing banget tapi belum ketemu juga. Itu sama kayak kita sehari-hari ya kan. Bener. Kita berusaha belum tentu dapat juga. Bener. Tadi juga aku sampai ngeliat dia tuh mukanya udah kasihan banget sih. Iya, kuat. Tapi Tuhan selalu punya hadiah bener buat kita, untuk orang yang berusaha. Kayak kita dikasih lihat pulau yang bagus. Yes, ya. Pulau Kilauan. Wow. Dikasih teman traveling yang seru. Wow. Yes, benar. Anyway, kita udah 30 menit juga nemenin kalian di rumah. Ya. Dan kita masih pengen sharing-sharing keseruan yang lainnya sama kalian di rumah. Kalau kalian punya rekomendasi tempat atau saran, boleh langsung mention kita di @weekendlist_net. Yes, atau boleh ke aku juga di Ciawardana sekalian kasih tahu ya, Andri ya. Mungkin next kita harus kemana lagi. Yes, betul. Kayak Andri juga boleh ya. Boleh, ceritain tentang pengalaman kalian juga boleh di @andrimashadi. Yes, kalau gitu kita bakalan ketemu lagi di perjalanan.